Ada kenalin deh. Kadek sebagai apa dengan Bapak? Sestiastu, perkenalkan saya Kadek Sukaryo selaku stafnya Profesor Gel-Gel di Panti Asuhan Semerapi Kerap ini. Hari ini saya lihat anak-anakku yang cantik-cantik lagi ngapain nih? Lagi pada tidur. Siapa namanya, Dek? Berapa lama di panti, Dek? Sudah sejak kapan di panti? Sejak kelas 1 SMA. Sudah berapa tahun? Oh, 3 tahun. Dari mana, Dek? Dari Desa Penida. Desa Penida, desa apa? Desa Batu. Kenapa, Dek, di sini? Karena keluarga kerabatku. Sing kita ngasuk, Bapak, Ibu. Sing. Ngedone sirap nih tuh. Hiji ilang deh. Lengkap ya. Nih ibu. Ibu saya, ibu pengasuh panti. Bu sirap bu pesengannya bu. Namanya bu. Bu sebagai napi di panti. Yang tukang masak. Tukang masak. Sambil ngempu panak bu Driki. Nih. Udah panah Bu Driki? Lu Driki sami di panti? Nggih. Kurnan Bu Kija? Pun pisah. Pun pisah. Nggih. Kok mangkin Bu Driki sambil ngempuang panah dodo siro masak? Nggih. Niki siro niki panah Bu ya? Jangan siro pesengan. Siapa namanya, Dek? Komang Istia. Sudah berapa lama di panti? Satu tahun. Kenapa Mi Komang tinggal di panti? Komang kenal sama Prof. Gel-Gel? Siapa dia? Kenapa? Ini siapa namanya nih pakai sarung tangan nih cantik? Siapa namanya? Wih, anak-anak cowok nih. Siapa namanya nih? Beli Jemang? Dari mana? Sudah berapa lama di panti? 3 bulan. Sekelas berapa sekarang? Kelas 10. Kenapa milih di panti? Dapat belajar. Nggak, mandiri. Mandiri, belajar mandiri. Komang keluarganya di mana? Di Nusa Penida. Kan bisa tinggal di luar. Komang kan punya uang. Enggak sanggup biayain keluarganya. Enggak cukup. Wah. Sudah punya dispenser nih. Dapat dari mana sumbangan? Wah, ini anak-anak panti sini dulu. Kenalan dulu. Kenal sama Prof. Gel-Gel? Siapa dia? Kepala pimpinan sebagai pimpinan. Gimana Prof. Gel-Gel, galak enggak? Enggak galak. Terus apa yang Anda suka dari Prof. Gel-Gel? Terus apa lagi? Baik, terus? Suka bisanya. Terus? Disiplin deh? Disiplin. Dari mana nih? Ini namanya siapa nih? Dewan. Berapa lama? Buka maskernya dulu biar dikenal. Berapa lama tinggal di panti deh? Dari kelas 1 SMP. Sudah berapa lama sekarang? Sudah 4 tahun. 4 tahun lama sekali sudah. Kenapa tinggal di panti? Karena manusia orang tua. Selama ini ditanggung panti sekolah. Mau jadi apa nanti? Mau kayak Prof. Gel-Gel sekolah? Kalau bisa. Kalau bisa, oh bagus. Ini siapa namanya nih? Wayan. Wayan siapa? Wayan Sudarno. Dari mana? Dari Nusa Penida. Sudah berapa lama di panti? Sudah 2 tahun. Lama sekali sudah. Kenapa di panti? Belajar untuk mandiri. Belajar mandiri bisa di luar, mandi diri sendiri kan. Ini siapa nih? Berapa lama di panti? 6 tahun. Wih, lama sekali. Dari SD. Dari SD, kok bisa di sini nyangklek? Betah kali 6 tahun. Betah hidup di panti?
Senang. Kenapa? Karena banyak teman-teman. Terus? Bapaknya enggak sanggup nyekolahin. Kenapa? Enggak ada biaya. Bapaknya jadi apa? Petani di Nusa, petani karang. Mana ini? Ini dari Lampung. Punya ladang sawit banyak sekali, tapi terpaksa dia ke panti. Kenapa nih? Tersasar dari Lampung ke panti. Cerita dulu. Siapa namanya? Kadek Saputra. Kenapa bisa di panti di Kelungkung dari Lampung? Tidak mampu, padahal punya lahan sawit. Oh, sawit orang. Sekarang kelas berapa? Habis sekolah SMA mau kemana? Mau kerja di sini? Dicariin kerja? Sekolah jurusannya apa? Pariwisata. Mau kerja di pariwisata? Bilang gimana? Bro, cariin saya kerja. Carikan saya kerja. Siapa yang pingin kerja ajak saya kerja. Butuh tenaga pariwisata. Kepintarannya apa? Housekeeping. Ini siapa nih? Nama. Amu, nama. Siapa? Wisi, Omang. Udah berapa lama di sini? 2 tahun. Oh, 5. Wih, lama. Yes, nih. Anak-anak panti, yes. Dia lagi kerja, guys. Tuh, lihat dia bikin gini, guys. Luar biasa, guys. Kreatif anak panti. Nah, ini mau ke kapal persiar, guys. Udah mau bentar lagi dia lulus, guys. Siapa namanya nih, guys? Kadek Purnaka. Udah mau lulus? Masih nyusun. Kok lepetah kali di panti hidup? Keadaan kenapa? Sekarang kuliah apa, Dek? Terus nanti cita-citanya apa? Kapalnya siapa? Saya punya kapal sini. Kenal sama Prof. Gel? Gimana orangnya? Terus apa lagi? Baik. Terus? Jadi apa dia di sini? Terus senang enggak? Yang satu ini? Ini udah kerja balik lagi kena COVID. Namanya siapa nih? Mustawan. Terus sekarang jadi apa di panti? Pembantu umum. Wah, kan umumnya banyak membantu. Sini Kas. Ini loh. Ya, ini pengasuh, guys. Ini guys, pengasuhnya nih, asuhannya dia, guys. Coba yang pelihara ikan, guys. Yang suka sama ikan koi, guys. Tuh. Koinya, guys. Nih. Tuh, ini bonsainya dia, guys. Ini kreatif dia, guys. Tuh, siapa yang mau beli bonsai itu banyak kali dia punya, guys. Tuh, lihat nih besar kali. Ini anak-anak panti, dia harus hidup kreatif, tidak harus menendehkan tangan. Bina untuk bisa berfungsi. Dia juga punya kolam ikan nih, salah satunya koi. Dia belajar untuk ini. Dia juga bikin kolam ternak patin kalau nggak salah. Kita lihat yuk, guys. Sekitar 6 cm dia.
berapa bulan tadi? 2 bulan. Konek lu. Masuk ikan nih, dia lihat banyak. Tuh, dia punya apa? Bukan, bukan tampak ya. Ini apa nih? Ini vlog. Wish. Berapa tahun, berapa bulan dah umurnya? 1 bulan. 1 bulan dah segede gini. Wih, nanti dikiloin jadi apa nih? Kita jual. Ini belajar wira swasta. Ini juga nila. Ada vlog berapa nilainya? Ada 8 ya? 8. Ya, kena COVID, guys. Terpaksa, guys, ngukupi redennya. Karena turisnya pada megedi dari Bali, mudah-mudahan bisa lagi dia kerja. Lihat, guys, ini karyanya deh, guys. Sekarang dia belajar nanam patin, guys, karena patinnya lumayan katanya potensinya, guys. Ini kolamnya kita dapat dari donasi donatur kita dari Jakarta, Pak Hendri, yang bantu bikin. Lihat, guys, ini udah 2 bulan, guys. Ini bagus. Berapa bulan umur patinmu, Kas? Pak, dihitungin tuh. Ini patin isinya 14.000, benur. Dia belajar pelihara patin yang jadi potensinya besar, guys. Bagus, guys. Ikan ini kelihatan naik. Ini hampir dengan salmon. Dia omega 3-nya tinggi dan kualitasnya bagus banget. Nah, kita ajarkan anak-anak untuk hidup berwira swasta dari lingkungannya, guys. Di situ juga ada kebun. Teman-teman yang mau bantu, silakan bantu adik-adik kita untuk belajar mandiri. Di sini kita ajarkan dia itu mandiri, meskipun orang tuanya Kastawan kemana dulu? Ibunya meninggal, punya ibu baru. Ibu barunya, bapaknya udah punya ibu baru. Sekarang kamu hidup sendiri di sini. Jadi bisa. Itu kelas berapa, guys? Kelas 1 SMA. Terus tinggal di panti. Jadi tinggal di panti sejak umur 16 tahun. Jadi dari SMP dia di sini, guys. Sekarang dia kerja seperti rumahnya sendiri di sini. Dia ketika dia berhenti dibalik ke panti, guys. Bantu. Sekarang dia bantu-bantu di panti. Ya lumayan lah, kita dari donasi kita sisihkan sedikit. Makasih ya semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Jadi ini kegiatan saya sosial, ngebantu bagaimana anak-anak yang kurang mampu dan cacat kita bisa tampung untuk bisa. Guys, kita lihat, guys, kebunnya, guys, luar biasa, guys. Ini ada daun kemangi untuk makan, lumayan untuk menopang. Ada sayuran, kacang, ada jagung. Lumayan, guys, ada karong juga. Dia pelihara itik juga. Nah, aktivitas mereka lumayan bagus. Ada jagung, mereka bisa belajar berkebun. Teman-temanku yang peduli sesama, bantu dia. Ayo, silakan donasikan donasinya nanti ke rekening panti biar bisa membantu anak-anak di sini sambil belajar, menempuh ilmu, memperbaiki masa depan. Dia juga belajar untuk hidup, mempersiapkan diri di masyarakat dengan berkewirausahaan swasta kecil-kecilan sebagai